1813 sampai 1815 PK2 2024 dan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Diulangi. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Sepanjang hal demikian memang membatalkan keputusan KPU 3/0 dari nomor sebanyak itu ke satu. Mahkamah Konstitusi Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 216 tambahan Lembaga Negara perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Fide pasal dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.